Oke teman-teman, kembali lagi di channel gua Rivigo, dan kali ini gua bakal bermain Friday Night Funkin menggunakan mod versus Sky Remaster, guys. Jadi Sky ada yang bikin remasternya, bukan remaster sih, lebih ke HD, Sky HD nama modnya, guys. Mohon maaf, bukan Sky Remaster, gua salah ngomong. Tapi seperti biasa, sebelum kalian nonton video kali ini, pastikan kalian like dulu videonya, oke? Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Kita langsung enter. By the way, terakhir kali gua main mod Sky itu pas awal-awal gue main FNF waktu itu, guys. Gue inget banget, udah lama banget, guys. Ini ada notif, ada message-nya dulu nih. Sky HD was made just for fun. I expect full backlash, but this is what I want to make, katanya. Oke, okay. Ini bukan original dari Bepanzu-nya, guys. Jadi Bepanzu tuh original kreatornya mod Sky. Kita langsung enter aja, guys, masuk. Itu peringatan kalau gamenya bakal banyak cahaya berkedap-kedip gitu, guys. Emang iya sih, mod Sky emang gitu ya, guys. Kita langsung story ya. Terakhir kali gue main waktu itu 2 bulan yang lalu atau 3 bulan, kayaknya bulan Maret, 3 bulan yang lalu, anjir, guys. Pas gue masih no op, guys, baru pertama kali main-main FNF. Ini sekarang udah ada Sky HD. Dibuatnya sama BF Wife Forever tuh, guys. Itu nama Twitternya ya. Tag-nya masih sama, ada Wife Forever, Sky sama Manifest, guys. Kita langsung enter, let's go. Masuk ke Wix Sky HD. Bagaimana ya tampangnya Sky-nya? Bagus, guys. Beep. It work. The shift work. Now we can be together forever. The boyfriend. Oh, ini Sky yang ngomong, guys. Tapi kok kagak ada gambarnya ya dari dialognya, guys. Beep, Bob. Gitu. Langsung masuk ke lagu pertama. Gambarnya bagus, guys. Gambarnya bagus, guys. Bentar lagu. Pelanin deh. Takutnya suara gue nggak beneran. Nggak tahu sih. Tuh, kalian lihat ya, artnya tuh stylenya mirip-mirip style di mod FNF HD, guys. Ya namanya Sky HD ya, masa nggak mirip? Tapi bagus banget sumpah gambarnya, guys. Matanya lock tuh, guys. Gerakannya juga smooth. By the way, backgroundnya juga jadi berubah juga ya, guys. Diganti juga, bukan cuma Sky-nya doang yang diganti. Kalau nggak salah waktu itu tuh background aslinya putih doang nggak sih, guys? Lupa gua, putih sama kedap-kedipnya nih ada. Oke, lagu pertama nggak miss, guys. Very nice. Tapi ini kedap-kedipnya juga nggak mengganggu mata loh, guys. Nggak pusing gua, malah gua hampir nggak ngeh kalau ada kedap-kedip, guys. Kita masuk ke lagu kedua nih. Beep. Hah? Ini kagak ada gambar Sky-nya sih di dialognya, guys. Pokoknya kalau nggak ada gambar boyfriend itu berarti Sky ngomong. Apa maksudmu kamu nggak mau berkencan denganku? Ditanya sama Sky. Apa maksudmu kamu sudah ada dalam hubungan yang ada komitmennya? Beep. Tidak, tunggu, kata Sky-nya, guys. Terus Sky-nya terlihat cemas, guys. Beda lagi, guys, gambarnya. Animasi geraknya maksud gua. Tuh. Anjir, bagus banget, guys. Oke, bagian cepetnya dari lagu kedua nih, guys. Aduh, gue demi satu lagi tadi yang panjang. Anjir, berubah lagi, guys. Ekspresi Sky-nya jadi marah tuh, guys. Sky-nya jadi marah, guys. Nah, bagian ini, guys.
Kelar lagu kedua Miss 1 guys. Miss 1 tadi pas panah panjang kelepas guys. Tapi gak apa-apa deh. For what? Katanya. Untuk apa? Beep Bob. So, jadi GF bodoh itu yang bikin kamu jauh dari aku ya. Oke, dia kayaknya marah nih. Dia mau berubah nih guys. No matter, I'll just manifest her away katanya. Beep Bob. It means your previous little girlfriend is good as gone katanya. For good. Anjir, ini masih berubahnya keren banget guys. Di belakangnya kayak ada magic circle-nya gitu guys. Aslinya gak ada kan ya. Dia jurus tuh, jurus Naruto gini set. Terus di belakangnya ada magic circle-nya guys. Sebelumnya kayaknya gak ada deh. Tuh, demon-nya jadi kayak gitu. You apa? You stole boyfriend away from me katanya. And now you will pay. Marah dia guys. That's cute. Let's head into the last song. Anjir, GF-nya tetap santuy guys. You shut up katanya. Kamu diam. Imagine having to force a guy to love your ugly ass both inside and out. Anjir, GF-nya udah digantung gini masih tetap ngerosting si Sky guys. Gila, GF tetap santuy. Anjir, dikasih jari tengah tuh guys. Wow, GF keren guys. Tetap santuy dan tetap merosting lawannya. Benar ya, your ugly ass could fit bla bla bla. Anjir, di roasting guys. Isn't that a little bit too much, GF? Kita ngomong guys, BF sampai ngomong loh. Sampai nggak ngomong Beep Bob guys. Dibilang itu terlalu berlebihan GF katanya gitu. Jangan cemas BF. You won't ever have to worry about her rambling no longer katanya si Sky. Begin basement. Shut up katanya. Jadi si Sky-nya benar-benar marah sama GF guys. 3, 2, 1. Keren guys demon-nya. Anjir nyakar-nyakar guys animasinya. Anjir keren banget cuy. Sky Remaster. Bagus banget anjir animasinya guys. Setuju gak? By the way gue mau nanya ke kalian nih guys. Bentar ya. Gak bisa ngomong pas lagi panah gue. Kalian kalau dari mod Sky ini, kalian suka lagu keberapa guys? Komen deh. Kalian paling suka lagu keberapa guys dari mod Sky ini? 1, 2, apa 3 guys? Gue suka lagu yang ini guys. Tuh dia nyakar-nyakar guys. Nyakar gaming dan ngegaruk kepala ya itu. Ada kutunya guys sepertinya di palanya Sky itu. Pas panah atas dia ngegaruk kepala guys. Keren dah. Backgroundnya juga jadi nggak pusing guys. Ingat gue Sky asli tuh backgroundnya bikin pusing deh waktu itu guys. Aduh gue udah miss satu guys. Kapan gue miss dia? Gak nyadar gue. Oke lagu terakhir miss satu guys. Good ending. You defeat the fangirl and take your girlfriend out of the manifest and go home for Wendy's. Oke. Kelar ya guys untuk mod Sky HD ini guys. Gue sebenarnya penasaran sama ending-ending lain, tapi gue masa main story lagi guys, nggak lucu. Di free play itu bisa dapat ending lain nggak sih? Kita coba tes kali ya guys. Gue tes main yang manifest, terus coba tes kalah. Kayaknya harusnya enggak sih. Masa free play doang ada endingnya? Harusnya nggak ada ya. Kita coba aja deh. Ah, mati biasa guys, nggak ada ending-ending lainnya. Gimana ya cara dapat ending lain? Harus kalah di story kah? Oke. Yaudah guys, gue rasa sampai sini aja gameplay Friday Night Funkin gue kali ini menggunakan mod versus Sky HD. Gue suka mod ini guys, bagus. Sejauh ini bagus banget modnya sumpah. Dari gambarnya bagus, mapnya juga jadi bagus guys. Terus yang gue suka lagi, backgroundnya jadi nggak pusing. Biasa kan di Sky original tuh ada cahaya-cahaya kedap-kedip yang bikin pusing. Ini diatur sama developernya. Sama mod makernya salah guys.
dia bikin cahayanya tuh nggak bikin pusing guys, tapi tetap ada cahayanya, bagus guys itu. Yaudah, jadi kalau kalian suka sama video ini jangan lupa dipencet tombol like-nya dan jangan lupa subscribe kalau kalian masih beri channel ini. Oke, sekian, bye bye.